Kreatif dan Seni Channel. Kreatif dan Seni Channel. Halo, ketemu lagi dengan Kreatif dan Seni Channel. Nah, di video kali ini saya mau mengajak kalian semua untuk melihat lampu lele yang terbaru yang saya buat. Di sini saya menggunakan lampu LED bijian, bukan LED strip ya. Dan kalian bisa lihat sendiri nyalanya sangat terang. Nah, sebelum kalian saya ajak ke tahap video selanjutnya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya apabila ada video-video terbaru dari Kreatif dan Seni Channel, kalian tidak ketinggalan. Dan jangan lupa juga untuk tombol loncengnya diaktifkan ya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi apabila Kreatif dan Seni Channel mengupload video terbaru. Nah, di sini saya menggunakan lampu LED bijian. Kalian bisa lihat, wow, nyalanya sangat terang. Ini hanya menggunakan baterai ya, baterai 3,7 volt, tidak lagi menggunakan step up, hanya menggunakan baterai 3,7 volt, sudah bisa menyala. Dan di lampu layangan ini saya menggunakan dua modul ya, modul yang 4 pin, modul RGB yang kecil itu yang 4 pin ya. Ini saya menggunakan 2. Untuk warna putih, lampu yang warna putih itu saya menggunakan beda ya sama yang hijau, beda modul antara hijau dan putih. Yuk kita langsung lihat untuk rangkaian baterainya seperti apa. Sebelumnya saya akan menyalakan lampu dari ruangan ini. Nah, inilah tampilan layangannya. Kalian bisa lihat sangat terang sekali ya. Ini baterainya belum saya cas, tapi masih bisa menyalakan lampu ini sangat terang. Sebelum saya mengajak kalian untuk melihat baterainya, di sini saya mau lihatkan dulu rangkaian lampunya. Nah, lampu ini saya paralel ya. Itu banyaknya sekitar 20. Bukan sekitar, tapi 20 lampu kita hitung. Ini ada 2 ya. 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, yang bawah 10, yang atas 10. Jadi satu ini ada 20 lampu, jadi nyalanya kalian bisa lihat. Nah, wow, ini bisa nyorot ya. Oke, saya akan ajak kalian dulu untuk melihat dari kejauhan apakah benar lampu ini nyorot seperti lampu laser ya. Nah, kita akan coba menjauh. Kalian bisa lihat di sana ya. Wow. Nah, itulah pancaran cahayanya. Nah, di tembok kalian bisa lihat ya. Warna hijau-hijau. Itu adalah pancaran dari lampu yang saya pakai di layangan ini. Kita coba menjauh. Kita menjauh ke depan. Wow. Nah, kita cari arah sinar lampunya. Nah, pas di sini. Untuk sinar dari lampunya kalian bisa lihat. Nah, tepat mengenai mata atau kamera saya. Oke, silau ya. Jadi nyala lampu ini sangat tajam ya. Untuk LED strip itu kalah. Kalau saya bilang itu kalah ya untuk tingkat keterangan. Apabila kita merangkainya dengan cara seperti ini yang saya lakukan. Yuk kita dekatkan lagi layangnya. Oke, kita sudah ada di dalam lagi. Oke, saya akan nyalakan dulu lampunya. Tas. Oke, untuk lampu ini
LED strip kalah ya. Kalau saya bilang, kalau saya bisa bilang, LED strip itu terangnya kalah dengan lampu yang bijian. Apabila cara merangkainya tepat. Nah, kalian bisa merangkainya seperti ini, paralel. Kalian bisa paralel lebih banyak. Kebetulan saya hanya ada 30 lampu untuk yang putih, jadi saya buatkan 3, bawah 2, atas 1. Satu lampu ini, satu ini banyaknya 10. Untuk yang atas, yang hijau atas itu 20-20 ya. Jadi yang atas totalnya sudah 60 lampu. Oke, kita hitung. Atasnya sudah 60 lampu dan yang di sini kita hitung ada berapa? Oke, wow, sangat terang. Kita minggir dulu, kita dari samping saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lampu satu ini, satu rangkaian ini ada 10 lampu. Oke, jadi di atas di kepalanya ada 60. Kita tambah yang ini jadi 70, kita tambah yang itu jadi 80. Nah, yang warna hijau sudah 80 lampu. Dan sekarang kita hitung yang warna putih. Putihnya ada 3 titik ya, saya bilang titik. 1, 2, 3. Satu titiknya itu ada 10 lampu, jadi 80, 90, 100, 110. Jadi total keseluruhan lampu yang saya gunakan di layangan ini sebanyak 110 lampu dengan menggunakan baterai 3,7 volt tanpa ada bantuan dari step up. Oke. Nyalanya sangat terang ya. Ini baterainya belum saya cas. Kalau saya cas full, ini bisa lebih terang lagi dari ini. Jadi kalian harus membuat seperti ini apabila kalian ingin membuat lampu layangan kalian terang ya. Dan apabila kalian ingin membuat lampu RGB, nah saya tunjukkan. Maksud saya RGB adalah di satu ini dia bisa berubah warna, hijau, kuning, merah, biru, ungu dan lain-lain. Kalian bisa carikan lampu model ini yang 5 mili ya. Oke, kalian bisa carikan lampu 5 mili yang RGB yang ada 4 kakinya, 4 ya. Jadi satu lampu itu yang 5 mili ya, lampu LED bijian 5 mili yang kakinya ada 4. Kalian bisa rangkai seperti ini. Kalian bisa buatkan lampu seperti ini, berderet ya. Berderet. Kalian bisa buat 1, 2, 3, atau 4 lebih. Itu tidak masalah, yang penting kalian paralel. Jadi, nanti di sini akan berubah warna. Bisa biru, merah, hijau, kuning, putih, dan lain-lain. Seperti lampu LED strip. Jadi, model-model lampu seperti ini, apabila kalian rangkai seperti ini, nyalanya akan lebih terang dari LED strip yang IC pintar yang RGB ya. Jadi ini sangat bagus untuk menghemat biaya. Tapi tidak juga, kalau saya ini memakai 110 lampu, kalian bisa hitung 500 kali 100, segitu biaya untuk lampu saya, belum PCB, belum baterai. Jadi kalau kalian ingin menghemat, kalian bisa lebih sedikit lampunya, tidak masalah. Yang penting kalian bisa membuat seperti ini. Dan sekarang saya akan mengajak kalian untuk melihat baterainya, untuk rangkaiannya. Yuk kita rebahkan dulu layangannya. Itu adalah baterainya, bro. Nah, di sini saya menggunakan 2 baterai ya. Inilah baterai. Di sini ada 2 ya. Baterainya segini.
dan ini ada dua baterai. Ini hanya menggunakan dua baterai dan dilengkapi sensor cahaya yang beda ya, yang khusus untuk lampu ini. Setelah ini saya akan mengajak kalian untuk membuatnya. Ini sensor yang berbeda. Di sini saya menggunakan transistor BD129. Oke, kita akan bahas di video selanjutnya. Dan di sini ada dua modul charger. Ini yang saya bilang tadi. Bukan modul charger, mohon maaf. Modul apa namanya? RGB. Kedipnya ya. Ini yang hijau dan ini yang putih. Jadi di satu baterai menggunakan dua modul kedip RGB. Dan di sini saya menambahkan sensor cahaya untuk siang hari ya. Saya tidak menggunakan dinamo lagi. Saya menggunakan sensor cahaya ini saja. Satu, nanti fungsinya ini untuk menjaga baterai tetap terisi saat kita menerbangkan di siang hari. Jadi otomatis ini akan menghasilkan listrik ya, listrik yang bertegangan DC. Jadi akan menyuplai tegangan ke modul charger di sini, modul chargernya. Jadi saat layangan ini terbang siang, modul charger akan menyala, dinyalakan dengan ini. Hanya seperti ini rangkaiannya. Dengan menggunakan dua baterai ini bisa bertahan sampai kurang lebih 5 jam ya. 5 jam nyalanya akan terang dan mati. Kurang lebih 5 jam untuk dua baterai. Kalau kalian bisa kalau kalian mau lebih lama, kalian bisa menambahkan baterainya. Bisa 3, bisa 4. Semakin banyak baterai yang kalian pakai secara paralel ya tentunya, kalian akan bisa mendapatkan hasil yang sesuai keinginan kalian, bisa lebih lama dari 5 jam. Oke. Ini adalah sensor cahaya yang sangat irit dengan baterai. Kalian bisa lihat ya. Lampunya masih nyala. Sensornya berfungsi. Oke. Bisa dekatkan. Sensornya bekerja. Lampunya tidak nyala. Oke, saya dekatkan lagi. Oke, lampunya tidak nyala ya. Kalian bisa lihat. Nah, saya dekatkan lagi. Nah, lampunya mati bro. Saya tutup. Saya tutup sensornya mana? Ini dia. Oke, hidup. Mati. Hidup. Mati. Oke. Hanya segini. Hanya segini rangkaian lampu layang yang baru saja saya buat, baru selesai ya, karena yang RGB saya sudah sinapkan atau saya sudah taruh, tidak saya terbakar lagi. Jadi di akhir pemusim saya membuat yang model seperti ini, yang menggunakan lampu bijian yang super terang. Oke. Ini adalah lampu layang-layang super terang. Jadi nyalanya sangat terang ya di atas. Apabila kalian tertarik untuk membuat lampu seperti ini, kalian bisa ikuti cara merangkai lampu yang saya sebutkan tadi atau yang saya jelaskan tadi. Oke, saya dekatkan lagi. Ingat ya, lampunya dijejer seperti ini. Dengan cara, mohon maaf, dengan cara paralel. Min ketemu min, plus ketemu plus. Antara kanan dan kiri itu sama ya, minnya ini ketemu minnya ini, plusnya ini ketemu plusnya ini. Oke, saya rasa penjelasan saya cukup jelas. Oke. Dengan cara memparalel aku dengan seperti ini, kalian akan mendapatkan hasil yang super terang lampunya. Oke, mantap bro, terang sekali ya, kamera saja sudah silau. Oke, kita matikan lampunya.
mendapatkan cahaya yang bagus. Nah, wow, gitu. Oke, saya rasa penjelasan ini sudah cukup. Saya akhiri video ini. Apabila kalian tertarik, kalian bisa buat ya dengan cara yang tadi saya jelaskan. Dan apabila video ini bisa membantu kalian dengan masalah-masalah yang kalian punya, bingung lampu yang kalian gunakan tidak bisa terang, nah di video ini saya sudah jelaskan cara membuatnya. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri video ini, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, tentunya di Kreatif dan Seni Channel.